Sejak Minggu siang hingga tengah malam, hutan Gunung Guntur Kabupaten Garut, Jawa Barat terbakar. Tim SAR Garut memastikan ada 200 pendaki yang masih berada di atas gunung, namun mereka dalam posisi aman karena jauh dari titik api. Hingga Minggu tengah malam, kawasan hutan Gunung Guntur Kabupaten Garut masih terbakar. Kobaran besar di antaranya terdapat di Blok Citiis, Rejeng hingga area puncak. Api telah melalap lebih dari 30 hektar lahan hutan. Sejak awal kebakaran terjadi, tak kurang dari 200 pendaki sedang berada di berbagai area kawasan ini. Seluruhnya kini berada di lokasi aman. Sebagian bahkan sudah turun. Pos 3 air terjun. Artinya kalau dari titik api itu masih jauh banget nggak, Mas? Ah, kalau ya, titik api. Deket sih. Udah deket, Mas. Nah, terus selama ini, selama apa tadi kebakaran, ya. Mas ngapain aja di atas, Mas? Ya, berusaha untuk turun. Antisipasi risiko kecelakaan, selama api belum padam, area Gunung Guntur tertutup untuk aktivitas pendakian. Itu jalur terakhir pos terakhir yang ada kedipan di atas, pos terakhir itu pos daerah ya sini kan, daerah rawan bahaya juga sih sebenarnya. Kebakaran melanda hutan Gunung Guntur sejak Minggu siang. Ilalang kering membuat api cepat merembet dan membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.